Oke teman-teman, kembali lagi di channel F1 Project dan di kali ini kita bakal ngebahas video yang FYP di TikTok, yaitu seorang debt collector yang salah menagih orang. Bisa dibilang debt collector atau dia hanya punya motif lain. Dan di sini kita bakal nonton video. Sebelum itu silahkan diklik tombol subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jadi siapa sih yang gak kenal sama seorang debt collector? Ya dia biasanya penampilannya serem lah ya. Terus nadanya biasanya tinggi buat nagih-nagih sebuah uang atau mobil atau motor yang ibaratnya masih nyicil gitu dan belum telat bayar. Ya didatengin debt collector akhirnya sih seperti itu. Dan mari kita coba nonton di video TikTok teman-teman. Jadi gue nge-record plus 1, 2, 3. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat dari TikToknya Gede Sastra 49. Wow, oke. Dan di sini kita nonton dari part 1 dia upload sebuah TikTok, entah ini yang upload dari YouTube atau Facebook, tapi kelihatannya sih Facebook. Jadi salah satu videonya ini, dia ini udah hampir setengah juta. Jadi 500 viewers dan boleh diangkat lah ya. Karena keren banget gitu. Dibilang nunggak gini mobil saya udah lunas ini, coba. Jadi kalau kita lihat nih di sini posisinya, jalannya nggak terlalu rame, kondisi ada mobil satu dengan debt collector. Oke. Yang punya mobil di sini pakai baju hitam putih itu. Terus di sini captionnya hati-hati di jalan guys. cek di mana, cek ini udah lunas mobil saya. Jelaskan dulu surat ini, surat penarikan ini. Surat penarikan mana biar saya lihat. Oke, biar saya video kan biar jelas. Mana ini nih Pak? Apa ini? Bacalah. Iya, surat apa ini? Ya itu, ini surat perintah. Ini mobil saya udah lunas. Ayo mau kalian tarik apa sekarang? Gua penasaran sama di kertas dia itu sih. Ada plat nomornya apa enggak? Kalau enggak ada, hanya sekedar tulisan-tulisan bukti-bukti ya, penarikan gitu dong, itu bisa jadi motif belakang ya. Oke, penampilannya boleh sih, pakai topi, kacamata. Udah lunas, apa yang mau kalian tarik? Bang, sini dulu. Anda nunggak ini 4 bulan. Mana nunggak ini, cek. Lagi lihat ini bang, ini mobil saya udah lunas. Udah lunas ini mobil saya, ngapain lagi kalian jaga-jaga? Saya tuntut kalian lagi, saya tuntut, biar tahu ini mobil saya udah lunas. Saya tuntut kalian bilang ini nggak lunas. Udah 4 bulan dari mana nunggak? Ini mana? Nggak bisa ngomong sih mereka berdua. Biasanya debt collector kan dibilang nunggak gini mobil saya udah lunas. Ya kita kenal banyak omong ya. Debt collector kena batunya, mobil sudah lunas, mau ditarik paksa di jalan sepi. Oke, parah. Terkadang ada oknum begal alasan debt collector pada saat kendaraan diambil langsung usilang. Leasing nggak akui, terima, tapi kendaraan hilang. Kayaknya debt collector tahu deh, itu salah orang. Biasanya debt collector maksa banget. Ini diem aja, nyali tipis. Bisa jadi sih itu salah ya. Part keduanya teman-teman, kita tonton dari part keduanya. Ini debt collector, gak jelas ini. Nah, saya bilang mobil saya sudah lunas. Memang betul sudah lunas, tapi mau ditarik ini dia. Saya gak takut, saya kayak kasih kunci. Ini saya video kan, ini jelas. Jelas mereka ini. Jelas. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu. Kalian cek. Ya ini saya video kali ini. Debt collectornya di sini pasrah ya teman-teman. Itu nggak ada, nggak usah kalian pegang mobil saya, nggak usah. Itu sudah lunas. Sudah lunas mobil saya itu. Ya ini semua. Nah sini ini. Nggak usah pikir bang, kita ngomong dulu di sini. Udah bang sini dulu. Gak tanggung jawab aja nanti. Dan di sini debt kolektornya dia malah makin mundur ya, nggak berani kalau emang benar itu mobil yang mereka cari gitu. Seharusnya debt collector itu bakal mepet terus,
dan bakal berani nelpon bosnya gitu di sini, tapi kok debt collector-nya malah mundur. Nonton aja lagi kita lanjut nonton. Aku gak takut bang, mobil saya sudah lunas. Ini. Ah gitu. Semuanya menghindar. Itu pak, besok aja jumpa aja kita di kantor aja lah. Di kantor ini debt collector gak jelas ini. Nah saya bilang. Empat kedua bor, kasihan debt collector ya. Ninggalin jejak nomor 3 itu kejadian di depan gedung Wilmara, kau tahu. Orang sana itu pasti bang, itu orang sana itu. Tuh, semuanya menghindar. Kena mental. Di kantor apa? Mobil saya lunas. Mau apa lagi? Mau kalian cari kan mobil saya? Kantor. Mana kantor kalian itu? Besok udah tanya kantor kalian mana? Coba dia lihat stikanya, lihat stikanya. Udah, gak usah perlu. Yang penting ini mobil saya sudah lunas. Kalau memang udah lunas ini pak, tunjukkan dulu BPKB-nya. Aku tidak takut. BPKB-nya minta lagi. Aku tidak takut. BPKB saya di rumah. Di rumah BPKB saya. Aku nggak takut dengan mobil saya ini. Ini nyata, mbak udah lunas. Kalian cek, telepon bos kalian, telepon. Dekan BK sekian, telepon. Ah, mereka juga kelabakan. Mereka kelabakan, nggak tahu mereka. Ini cabut. Kali ini debt collector beneran sih kena mental, dia nggak berani ngomong. Dan dia diem-diem aja gitu pasrah. Ya di kantor. Dan gue anehnya agak di sini kenapa debt collector-nya tinggal nyebutin atas nama kantor yang nyuruh dia ngambil itu. Di sini agak sedikit aneh sih. Kalau emang dia dipekerjakan untuk menarik sebuah mobil, itu harusnya dia berani nyebutin kantor dia di mana. Dia disuruh siapa, atas permintaan siapa, leasing mana, dan itu harusnya berani. Tapi gue salut juga sih sama abang ini, dia berani banget, jir. Ngelawan 3 vs 1. Kalau dia buat captain di sini solo vs squad. Orang solo berarti keren-keren ya. Oke, kita lanjut nonton. Cabut, mau cabut semua. Ah, udah cabut aja, cabut kalian semua. Tuh. Semuanya menghindar. Lanjut ke part terakhir. Dan terkadang ada oknum begal yang debt collector-nya pada saat kendaraan diambil langsung. Oh ini yang tadi ya, yang kita baca ya. Kabur semua, kena mental. Debt collector kena batunya. Mobil sudah lunas, mau ditarik paksa di jalan sepi. Mantep sih orang ini. Bohong orang ini, bohong. Dibilangnya mobilku tidak lunas, padahal sudah lunas. Bohong mereka. Nah. Ini itu. Ah, ku bilang mobil saya lunas, mau cabut mereka itu, ha. Cabut. Ah, cabut semua, takut. Mereka pikir aku bohong-bohong, enggak ngerti mereka itu. Oke, kayak gitu kawan. Enggak usah takut. Kalau kita gila. Ini bapaknya siapa sih? Gila, dia hebat banget sampai buat debt collector nggak bisa ngomongnya. Bisa jadi itu salah sih ya, debt collectornya nggak berani, dia nggak ngomong apa-apa loh, diam aja selama episode dari part 1 sampai part sekarang. Kita lanjut nonton kita aja. Benar, gak masalah, jangan takut ya. Bi. Ya, videonya udah ya, cuma sampai sini aja ya. Mantap, hahaha. Ya, debt collector-nya hilang begitu aja ya. Ini bisa jadi sebuah debt collector. Atau dia salah nangkap sih, tapi berusaha. Tapi gak ngotot juga, bingung. Debt collector apa kayak gimana sih? Biasanya kita terkenal galak kan ya. Dengan suara-suara nada tinggi ini lembut, guys. Debt collector-nya gagal. Tapi kalau di Lampung ya, debt collector-nya jangan berharap ya, kayak gitu ya, guys. Orang Lampung di sini debt collector-nya kayak gitu udah enggak akan ketarik tuh duit. Jadi
videonya menurut kalian kayak gimana guys? Ini debt collector beneran atau hanya menyamar jadi seorang begal? Begal kan di Lampung. Gua Lampung anjir. Ya, canda-canda. Cuma bercanda guys, jangan berarti. Jadi gimana guys menurut kalian? Ini debt collector asli atau debt collector salah nangkap atau hanya motif belakang aja sebagai debt collector? Nah, tulis di bawah kolom komentar kalian pendapat kalian dan videonya cukup sampai sini aja. Thank you buat kalian yang udah mampir di video ini and see you again, sampai ketemu di next video. Bye bye.